Hai teman-teman, kali ini kita akan unboxing mainan baru ya teman-teman. Ini adalah dump truck teman-teman. Nah, ini mainan alat berat RC9CH. Apa bang RC9CH? Untuk RC-nya itu remote control ya teman-teman. Untuk CH-nya itu channel, berarti mainan remote control 9 channel. Untuk mereknya apa bang? Nah, ini mereknya dari Jigong ya teman-teman. Tanpa berlama-lama, kita langsung unboxing aja. Di dalam boxnya kita dapat obeng, charger, sama baterai mobilnya. Dan ini mobil dump truck-nya. Untuk penampakannya seperti ini ya. Nah, aku taruh dulu ya yang ini. Lanjut kita ambil remote controlnya. Nah, ini ya untuk remote controlnya. Untuk pemasangan baterainya di sini ya teman-teman. Nah, tutupnya tinggal buka, masukin baterainya ke sini, lalu tutup lagi. Ini kan belum ada baterainya kan teman-teman, nanti kita pasang ya. Nah, ini dia teman-teman, udah pasang baterai. Dan untuk bahannya juga bagus ya teman-teman, ini bagus kan. Nah, ini seperti besi. Untuk tombol on off, oh, ini ternyata ada di bawah teman-teman, langsung berkedip-kedip ya. Kita cek ya untuk fiturnya. Yang ini tombol lampu. Ini, oh, jadi ada suara mesinnya. Yang atas buat naikin itunya ya, buat naikin gerobaknya. Kalau yang bawah buat nurunin gerobaknya gitu. Nah, kan. Untuk kuas yang sebelah kiri, aduh, agak susah. Oh, ini buat gerakin ya, buat belok kiri kanan. Yang ini tombol demo ya teman-teman, jadi bisa gerak otomatis gitu. Aku gak kunci tombol demo karena ruangannya sempit ya teman-teman. Remote-nya aku bawa di belakang kamera ya teman-teman, soalnya susah maininnya gitu, jadi kaku gitu, biar nggak kaku maksudnya gitu. Lumayan gesit juga ya teman-teman, lumayan gesit, enak dimaininnya. Untuk tombol sebelah kanan kita dorong ke depan dia maju, dorong ke belakang dia mundur teman-teman. Nah, seperti ini maju, mundur. Nah, gitu teman-teman. Tombol yang sebelah kiri juga bisa diputar 360 derajat. Jadi tinggal pilih aja mau ke kiri atau ke sebelah. Nah, seperti ini. Penampakan dari samping ya teman-teman. Maju, mundur, naikin gerobaknya, turunin lagi.
ini kalau dari depan teman-teman. Kedip-kedipin dulu guys. Angkat gerobaknya, turunin lagi. Oh iya, lupa, untuk ukuran mobilnya kurang lebih 22 cm kurang lebih ya. Dan untuk baterainya juga lumayan tahan lama. Oke, itu dia unboxing mainan mobil dump. Jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan video selanjutnya.